Selamat berjumpa lagi, saudara. Kali ini saya ajak Anda untuk menangani motor ini waktu dibuat jalan oleng. Dan setelah saya cek, nah ini lakernya goyang sekali. Mungkin di kamera kurang begitu terlihat ya. Coba ini saya dekatkan. Nah ini kan gerakannya. Langsung saja kita siapkan, kita butuh kunci 19 dan kunci 14. Ini kita buat nahan, dan di sini saya gunakan impact untuk lebih cepat. Berat sekali, kita tekan dengan battle. Saja kita buka ini, kita congkel dulu dengan obeng min atau apa saja, atau congkelnya roda bisa. Nah ini kocak sekali. Kalau sebelah sini kita congkel juga nggak apa-apa, atau kita biarkan waktu ngelepas roda, ngelepas laker maksudnya. Langsung ini kita tahan dengan kaki, nah begini. Terus kita hentak ini. Nah, kalau tidak bisa, kita balik. Kenapa begitu? Karena ada sesuatu yang ngepres di rodanya. Jadi kita balik begini. Di as, apa itu, di bosnya itu nanti. Yang saya maksud tadi, ini ada seperti bibirnya kan press. Kalau kita pukul dari sebelah sini, tadi kan ini gerakannya kurang banyak. Kalau dipukul dari sini kan bisa gerak begini. Itu perbedaannya maksud saya tadi. Kita bersihkan dulu. Kita bersihkan dengan sikat, cuma biar bersih. Walaupun nggak dibersihkan juga nggak apa-apa. Kalau yang ini nanti pasti terkena piringan cakram dan harus kita cuci dengan air air sabun. Nah, sudah bersih, langsung kita pasang laker yang baru
tapi jangan langsung dipasang, kita kasih gres lang, kita kasih tambahan gres lagi. Kita lebihkan dan nanti kita tekan biar masuk ke sebelah sininya. Jadi kita nggak perlu ngasih bolak-balik. Dan di sini kita kasih gres sedikit. Walau nggak dikasih juga nggak apa-apa, tapi ya biar apa itu licin lah. Langsung kita pukul samping-sampingnya, jangan sampai di tengahnya sini. Kita pasang sealnya. Kita cek bosnya harus rapat, jangan sampai goyang. Kalau goyang harus kita benahi lagi, kita keluarkan, kita kasih ring. Nah, ini sudah keras. Coba kita masukkan. Nah, udah pas. Kita pasang sealnya. Kita pasang bosnya yang kecil sebelah cakram dan yang panjang ini sebelah kanan. Nah, langsung kita pasang. Thank you.
sudah selesai. Sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk Anda. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf dan terima kasih.